Assalamualaikum, salam sejahtera. Hari terakhir persidangan Dewan Rakyat bagi mesyuarat kedua penggal kelima Parlimen ke-13. Pelbagai isu yang telah kami kongsikan dan kupaskan dalam segmen Bersama YB sepanjang 3 minggu persidangan Dewan Rakyat bermula pada 24 Julai lepas, dan hari ini fokus dalam 10 minit seterusnya ini berkenaan dengan kebajikan anggota Angkatan Tentera Malaysia selepas ini. Bagi tujuan ini, seramai 66,000 veteran ATM tidak berpencen dijangka mendapat faedah sebagai penerima BBN ini. 1,200 setahun tambahan kepada ATM yang veteran yang tidak berpencen. Manakala kepada veteran ATM yang tidak berpencen yang bukan penerima BRIM, mereka akan menerima RM600 dengan syarat sudah berumur 60 tahun ke atas. Untuk itu, seramai 10,959 veteran tidak berpencen yang berusia di atas 60 tahun pada tahun 2017 akan mendapat faedah daripada inisiatif BBN. Baik, itu salah satu daripada 6 insentif yang diumumkan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak sempena Hari Pahlawan 2017 pada 31 Julai lepas di hadapan lebih 15,000 veteran ATM, khusus untuk menjaga kesemua kebajikan anggota dan juga veteran ATM. Dan berkongsi mengenainya, saya bersama dengan Datuk Seri Ahmad Hamzah, Ahli Parlimen Jasin. Selamat datang Datuk, terima kasih kerana bersama dengan kami. Datuk juga merupakan bekas tentera, 9 tahun terlibat dengan tentera darat. Bagaimana Datuk melihat dua insentif yang diperkenalkan daripada 6 yang diumumkan itu? Satu adalah bantuan bakti negara BBN dan juga satu lagi skim annuity veteran safe yang melibatkan golongan sasar kepada anggota veteran tidak berpencen. Ini tidak pernah lagi diadakan sebelum ini. Mungkin respon daripada Datuk sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kami bersyukur dan berterima kasih kepada pemimpin yang amat berhormat Perdana Menteri kita yang begitu prihatin telah mengumumkan satu berita yang cukup menceriakan seluruh ahli-ahli veteran. Jadi kedua-dua ini sebenarnya untuk veteran-veteran yang tidak berpensyen. Perkara ini telah lama diperjuangkan dan telah disuarakan oleh veteran-veteran. Alhamdulillah, sebagai seorang pemimpin yang cukup prihatin yang mahu memberikan pembelaan kepada bekas-bekas prajurit tanah air, beliau telah dapat mengumumkan dan kita berharap semoga pengumuman ini dapat dilaksanakan pembayarannya dalam masa yang terdekat. Baik, Datuk, Datuk Seri, selain daripada insentif baru yang diperkenalkan itu, juga dilakukan penambahbaikan dalam insentif sedia ada. Contohnya, sebelum ini anggota yang diperhentikan akibat mengalami kecederaan sewaktu bertugas hanya diberikan pencen serendah RM65 sebulan. Namun penambahbaikan diberikan dalam skim pencen hulang upaya dengan peningkatan 300 sehingga 500%. Bagaimana Datuk melihat perlunya untuk kita lakukan penambahbaikan dalam skim-skim sedia ada dalam ATM ini, Datuk? Ini membuktikan bahawa kerajaan kita pada ketika ini adalah sebuah kerajaan yang cukup bertanggungjawab. Sentiasa melihat keperitan rakyat, apatah lagi veteran-veteran yang cacat. Dan sebelum ini, kita juga telah membuat, kerajaan juga telah membuat pembayaran sebanyak lebih daripada RM55,000 kepada tentera-tentera yang cacat yang terlibat dalam insurgency. Dan ketika ini, apabila pengumuman yang telah dibuat oleh Amat Perdana Menteri, banyak lagi insentif-insentif yang telah diberikan, dan kita yakin dengan keprihatinan kerajaan ini, sekurang-kurangnya terpela nasib ahli-ahli veteran. Ahli-ahli veteran Angkatan Tentera Malaysia. Baik, selain daripada itu, antara insentif yang turut diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri adalah insentif veteran kelainan upaya selepas bersara, juga penambahan kuota haji bagi veteran ATM daripada 100 sebelum ini kepada 400 tempat mulai tahun ini. Dan juga Perdana Menteri turut mengumumkan sumbangan sebanyak RM5 juta kepada tabung pahlawan ini. Saya nak sentuh sedikit berkenaan dengan tabung pahlawan ini yang sering kali diingatkan oleh para pemimpin negara termasuk juga Sultan Perak, yang bertitah mahu untuk lebih ramai syarikat yang berkaitan dengan kerajaan GLC untuk menyumbang kepada tabung pahlawan ini. Bagaimana untuk melihat keperluan untuk kita syarikat-syarikat GLC ini menyumbang kepada tabung pahlawan? Bagi saya, keamanan kesejahteraan yang kita miliki pada ketika ini
merupakan satu harga yang cukup besar. Dan kita nikmati nikmat Allah ini hasil daripada perjuangan anggota-anggota pasukan keselamatan tanpa menghiraukan nyawa mereka. Jadi seharusnya lah keamanan ini kita nak tengok keamanan yang kita miliki pada ketika ini, dan kita mahu kalau boleh dapat kita perturunkan kepada generasi anak bangsa kita pada akan datang. Jasa-jasa prajurit tanah air jangan dilupakan sama sekali. Sebab kita memohon kalau boleh, terutamanya syarikat-syarikat perniagaan, ahli-ahli korporat, tampil dan orang-orang ramai tampil memberikan sumbangan atas tanda bukan simpati, atas tanggungjawab kita bersama. Baik, kita puji semua tindakan kerajaan dan juga masyarakat yang terus membantu, memberi sumbangan untuk kita membela nasib kesemua veteran ATM ini. Namun, sejurus selepas pengumuman insentif itu dibuat, timbul pula isu dakwaan kononnya ia diibaratkan sebagai gula-gula oleh sesetengah pihak, terutamanya pembangkang. Wajar atau tidak pemberian sebegini yang memberi dan juga membantu ATM disifatkan sebagai gula-gula pilihan raya? Pada pembangkang, apa juga kebaikan yang dilakukan oleh kerajaan adalah satu mimpi-mimpi buruk pada mereka. Jadi mereka akan sentiasa memutarbelitkan cerita dan fakta. Dan kita yakin mereka tidak akan hanya berhenti di situ. Mereka akan terus membuat pembohongan, membuat da'ayah dan juga fitnah supaya memburuk-burukkan kerajaan dengan satu minat, satu niat untuk menanamkan sifat kebencian rakyat kepada kerajaan. Tapi kita yakin rakyat pada ketika ini tahu menilai bahawa kerajaan kita pada ketika ini adalah sebuah kerajaan yang cukup bertanggungjawab, yang sentiasa memberikan perhatian, bantuan dan pertolongan serta pembelaan kepada semua golongan masyarakat yang memerlukan. Baik, usaha berterusan juga terus dijalankan oleh kerajaan selain daripada pengumuman insentif juga di peringkat dasar dan juga perundangan juga terus menerus dilakukan penambahbaikan oleh kerajaan. Hari ini juga berlangsung bacaan kali kedua rang undang-undang tabung Angkatan Tentera Pindaan 2017. Datuk Seri juga siang tadi terlibat dalam sesi perbahasan itu. Apa yang boleh masyarakat tahu tentang rang undang-undang tabung Angkatan Tentera ini, Datuk Seri? Saya rasa terpanggil dan rasa tanggungjawab sebagai seorang ahli veteran untuk sama-sama turut membahaskan Akta Lembaga Tabung Haji ini supaya menambah baik dan memperkukuhkan rang undang-undang sedia ada dalam pindaan dan juga memasukkan satu lagi para yang baru iaitu tentang annuity. Apa fokus dalam rang undang-undang ini, Datuk Seri? Fokus pada hari ini adalah kita nak melihat kalau boleh apa juga caruman yang dibuat oleh mereka-mereka yang sedang bersara. Caruman mereka sebanyak 10% daripada gaji dan 15% sumbangan daripada kerajaan. Apabila bila mereka berhenti dan menamatkan perkhidmatan, dia boleh mengambil apa juga simpanan yang ada termasuk caruman 10%. 15% akan dilaburkan semula yang sumbangan kerajaan tadi, dilaburkan semula kepada Lembaga Tabung Angkatan Tentera untuk terus mendapatkan keuntungan. Dan daripada keuntungan daripada pelaburan tersebut, veteran akan diberikan pencen bulanan, pendapatan bulanan berdasarkan daripada jumlah caruman yang telah dibuat. Baik, terima kasih Datuk Seri Ahmad Hamzah, Ahli Parlimen Jasin atas perkongsian berkenaan dengan rang undang-undang Tabung Angkatan Tentera Pindaan 2017 dan juga insentif yang telah diberikan kerajaan bersempena dengan sambutan Hari Pahlawan 2017. Hari terakhir persidangan Dewan Rakyat berakhir di sini. Minggu depan sesi persidangan Dewan Negara akan bermula selama 2 minggu. Saya Idris Rohadian, salam hormat, salam sejahtera.